ada kejadian apa sih Pak dan gimana kejadiannya Pak? Kejadiannya tanggal 8. Ya jam 8 antara lah ya. Ya kejadiannya saya kaget. Waktu degong bunyi, kira ada apa ya? Tahu-tahu pagar pada terbang tuh. Sama ini kuing-kuing pada terbang, ada di balik rumah ini kosong. Emang enggak ada orang, saya doang berdua sama tukang somai. Kejadiannya. Waduh, saya bilang, kok kuing-kuing pada terbang sini? Saya bilang gitu. Saya dengar mau beli sini, rame gitu. Jadi seperti itu aja. Itu kuing-kuing apa Pak? Berbahan apa Pak? Beton kah? Beton. Kayu? Betonan coran di atas tol itu. Oh, beton jalan tol ya? Iya. Itu kenapa Pak bisa jatuh runtuhan itu karena apa Pak? Ya mungkin kena getaran mobil kali kencang kali nabrak ini, akhirnya timbul-timbul ya terbang gitu. Oh, jadi juga kaget. Jadi di jalan tol ada kecelakaan dulu? Iya. Apa mobil. Pak, truk ya? Kayaknya sih mobil kijang kayaknya. Kijang gitu. Makanya kaget kok ini kok pada terbang gitu. Oh iya kejadian tuh mobilnya sampai terlentang begitu. Akhirnya kembali orang mereka juga pada hari kemarin informasi itu mobil dibalik katanya pantas saya bilang kalau gitu mah. Oke. Yang rusak berapa rumah Pak di sini? Ini doang satu rumah. Rumah kosong doang tapi alhamdulillah ini kan tong sampai aman juga. Apanya Pak yang bentuk kerusakannya itu Pak? Ini paling parah Pak. Paling parah ini depan-depan aja. Depan rumah ini di halaman ini ada asbes-asbes itu ya Pak ya. Itu di dalam itu ada kayak apa sih kap mobil ya Pak kap ya? Mobil yang ketinggalan mungkin itu sampai larinya kencang kali ya. Lepas begitu aja sampai ke dalam rumah itu.